Gaim Roni Veiro 22. Cara chat biar nggak garing gimana, Amin? Oke guys, jadi dari PM gue semalam kan gue minta pertanyaan kalian Q&A tentang kalian mau nanya apa aja sebelum 10k followers. Bakal gue jawab jujur ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. So dari Karina Mail underscore 2322, cari selingkuhan apa cari gebetan? Gue lebih milih cari selingkuhan. Next ya, ke Rehan Wijaya 3393. Mini, daerah lu kalau malam gelap kayak muka mantan gak? Enggak, muka mantan gue tuh cerah gitu. Secara dia sekarang cowoknya polisi, jadi dia make up gitu loh. Muka dia cerah, putih gitu, bersih. Anjing gak sih? Udah putus sama gue dia makin cantik. Oke, next ya. Ke Salma Nabila 2111. Kenapa pesan singkat padat tapi benar? Soalnya semua itu berawal dari pesan singkat. Coba deh lu, gimana ya? Coba lu bayangin, lu kenalan lewat internet, lewat pesan singkat ya, online, di app, WA, deket terus pacaran pasti lewat pesan singkat gitu kan, SMS kayak. Oke, next ya, ke Fai underscore PA. Kalau ditikung puter balik, nabrak dari depan apa dari segala arah? Kalau misalnya gue ditikung, gue bakal nabrak dari segala arah ataupun putar balik. Gue bakalan jalan terus, title dong, sambil cari cewek lain. Oke, next ke Bagus Sandika 22. Pilih dia atau aku? Dia. Soalnya lu cowok, gue juga cowok. Masa gue pilih lu kan? Oke, ke next ya. Ke pertama, sama siapa Min? Tag orang yang anjing. Ngentot bener. Ngewe sama siapa? Gue belum pernah ngewe. Udah, gue belum pernah, oke. Oke, serius gue belum pernah. Oke, next ya. Anjir, pertanyaan apa ini? Min, sejam minum berapa gelas? Satu jam minum berapa gelas? Sehari dua kali. Aku minum sehari dua kali doang. Oke, next ke Rena underscore Octavia 12. Admin, kegiatannya apa dan apa kesan pertama admin punya doi? Kegiatan gue tuh ya kuliah, terutama itu kuliah. Kalau pagi gue kuliah, kalau malam ya setengah. Itulah. Jadi kalau kesan pertama punya doi itu, dunia tuh berasa milik sendiri gitu. Gitu lah. Next ya. Ke Bimantara DI. Apa pernah kentut di depan muka adek? Wah, pernah. Sering banget tuh. Jadi gue kalau sama adek gue yang cewek apa yang cowok, gue kentutin mukanya. Pasti mereka marah-marah gak jelas gitu. Tapi gue suka. Gue suka ngerjain adik-adik gue. Oke, next. Dua, cara chat biar nggak garing gimana, Min? Lu gimana ya? Jangan cuma nanya, udah makan belum? Lagi ngapain? Itu nggak berkesan banget, basi banget gitu. Jadi lu gombalin gitu. Ya, intinya lu gombal-gombalin kayak yang ada di pesan singkat Indonesia. Makanya follow dan support terus pesan singkat Indonesia, oke? Next ya, ke Romy underscore 87. Mending kehilangan pacar atau temen? Mending kehilangan teman. Next, pacar lu berapa bang? Anjir, jadi gua gak punya pacar, gua jomblo. Udah itu aja. Next ya, Min, kenapa aku bertanya? Ya malah gua tahu, ngapain lu nanya? Entah, goblok. Ini dari underscore Darin 1818, aku bego. Oke, next. Pernah sakit hati? Ya sekarang gua lagi sakit hati, jujur. Beberapa bulan terakhir gua nih lagi sakit hati, soalnya di PHP sama cewek. Swear gue di PHP cewek, man. Gila gak? Biasanya kan cowok gitu yang PHP cewek. Sekarang giliran gue yang di PHP cewek. Oke, ini dari Rico Wahyu 1927. Next, dari Romanentino. Kapan Mimi nikah? Anjir, boro-boro nikah gitu. Pacar juga gue gak punya ya. Jadi gak usah nanya-nanya nikah-nikah lagi deh. Udah banyak banget yang DM kayak gini. Next, ke R underscore long 10. Nggak tahu mau nanya apa, anjir. Ya udah, next. Ke Jevan T. Ditinggal or ninggalin? Ninggalin. Aku lebih baik ninggalin, biar nggak sakit hati gitu. Kalau ditinggalin sakit hati banget, swear. Oke, next. Ke Sarah Sarbut.
Nggak apa-apa jomblo, tapi suatu saat ada orang yang ngajak nikah, apa udah pacaran lama tapi ditinggal nikah? Ya pilih pacaran lama tapi ditinggal nikah. Gua mikir yang sekarang gitu. Kalau masalah jodoh mah udah ada yang ngatur, bodo amat. Oke, next ya. Ke Guswandi underscore Rahmat. Mau nggak jadi pacar gua, Kak? Enggak lah, lu cowok. Kalau lu cewek, mau gua. Oke, next. Ke Lintang Sukma underscore. Pacar lu berapa? Gue gak punya pacar, gue jomblo. Udah, yang nanya kayak gini, next, next aja ya. Jomblo lu, Min? Iya, anjir, yang kayak gini, next aja lah. Dari MHMMDARF4. Ya, aku jomblo. Next. Di hati Mimin ada nama siapa sekarang? Belum ada nama siapa-siapa. Masih kosong kalau mau, mau ngisi gitu, boleh. Udah move on belum, Min? Udah kok, aku udah move on, cuman ya kadang masih keinget gitu, tapi udah move on kok, udah berusaha buka hati buat yang lain lagi. Ke Rahmadis, Rahmadis, oke, Min, sehari boker berapa kali? Sering tuh jadi sehari sekali, itu pasti kalau pagi bangun tidur, itu harus. Dan kadang malam juga, tapi yang paling sering itu pagi pasti. Oke, next ke Ion Anders. Skor Sutarjo, pilih diajak balikan mantan atau lihat mantan jalan bareng sama pacar barunya? Ya diajak balikan mantan, aku mau gitu. Oke. Jadi ya ini cuma yang gue pilih aja ya, ada 30-an lebih. Sorry yang DM-nya nggak kebaca atau nggak aku bacain di Q&A ini. Pasti bakalan aku balas kok kalau sempat. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelku. See you guys.